Jadi gua cuan 3.750.000-an ya dalam kurun waktu 2 hari. Alright guys. Setelah kemarin gua bikin video tutorial cara membeli NFT ya pada Cardano NFT, hari ini pada video kali ini gua akan memperlihatkan bagaimana gua menjual token NFT gua ya, dan gua cuan lebih dari 100 Cardano dalam kurun waktu 2 hari guys. Dan ini real, bener-bener transaksinya udah gua rekam, nanti kalian bisa lihat bagaimana gua melakukan penjualan dan histori gua membeli ya. So, langsung aja kita ke pembahasannya. Let's go. Gas, bro. Yo, what up guys? Balik lagi channel Ihsana Gas and welcome to Crypto Time. Yo. Dimana setiap harinya gua berbagi informasi mengenai cryptocurrency atau crypto aset, dan terima kasih buat teman-teman yang selalu like dan juga share video-video gua dan juga subscribe ya. Tolong juga ini di-share video ini karena ini pasti bermanfaat banget buat teman-teman untuk semakin cuan. Oke, pada video kali ini gue akan bahas lagi mengenai NFT guys. Seperti yang udah pernah gue posting di Twitter ya, 2 hari lalu, waktu itu kan gue bukan eksperimen ya, pada tanggal 18 nih ya, gue membeli sebuah NFT pada CNFT dengan harga 67 Cardano ya. Gue bilang di sini ini iseng beli ya. Jadi kita lihat beberapa hari ke depan jadi berapa Cardano di harga pasarannya ya. Nanti kalau gue cuan, nanti gue jadiin konten. Nah, jadi biar gua aja yang jadi kelinci percobaannya, rugi ataupun untung. Dan akhirnya gua bisa dibilang untung, guys. Nah, jadi pembelian NFT ini berhasil terjual. Nah, ini guys, berhasil terjual di harga 180 Cardano. Jadi ini histori penjualannya ya, sukses. Jadi baru saja beberapa menit yang lalu ini ya, ada yang membeli dan ini sudah sukses. Dan nanti gua liatin histori bagaimana caranya gua menjual. So, langsung aja kita reply ya. Ini video gua menjual si Tiger 995 ini ya. Kita lihat guys. Nah, ini guys ya, masuk ke dashboard. Nah, nanti kita lihat NFT mana yang akan kita jual. Nah, kita tinggal klik aja sell token. Nah, kita masukkan di sini harganya kira-kira berapa. Nah, kita masukkan aja ya, sekiranya juga masuk akal lah ya, maksudnya nggak jauh dari harga pasaran. Dan juga ya, kita lihat rarity-nya juga, keunikan karakter kita ya, sehingga dapat terjual dengan mudah lah istilahnya ya. Nah, kalau kita lihat di live listing, jadi sekarang ini lagi live ya, jadi sudah terlisting di marketplace, sudah muncul guys nanti. Nah, ini juga ada notification-nya ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini ya, waktu saat udah listing, udah muncul itu punya gua ya, yang Tiger 995 di harga 180 Cardano. Nah, setelah listing kayak gini ya, kita tinggal tunggu guys, apakah ada yang akan beli ya. Karena kalau bisa dibilang ini harganya gua masih dipasang di harga bawah ya, atau di harga floor, nggak jauh dari harga floor. Harga pasaran sekarang ini terendah tuh 167. A few moments later. Nah, ini nggak nyampe waktu lama guys, lihat ini masih di hari yang sama, 10 menitan lah kalau nggak salah setelah gua listing, ini udah ada yang beli. Buyer telah melakukan pembelian dan telah melakukan pembayaran. Dan di sini yang gua lakukan harus melakukan pengiriman terhadap aset yang kita punya ini, karena sudah dibeli dan sudah dibayar oleh orang. Nah, caranya ya, kita masuk ke wallet kita nanti ya. Nah, ini kan alamat address dari si pembelinya ya. Nah, tadi kita copy guys alamat addressnya. Kita buka wallet Nami kita, kalau kita pakai Nami. Nah, nanti kita klik send guys. Nah, ini aset gua ya, yang Tigernya masih ada ya. Nah, ini klik send, masukkan asetnya yang mana, yang Tiger 995 ya, jangan sampai salah guys. Dan kita masukkan addressnya ya, setelah di copy, ulangi lagi ya takutnya salah, jangan sampai salah, ini bahaya banget, satu huruf salah pun bisa hilang aset kita. Masukkan addressnya. Ini ada fee nya guys, sekitar 1,44 Cardano ya, untuk fee dari platform CNFT nya ya. Ya nggak apa-apa lah ya, kita udah cuan juga lebih dari 100% ini. Ya salah, salah klik itu gua, hapus lagi. Ya tinggal send aja udah. Masukkan password. Nah udah, transaksi sukses ya. Dan kalau kita lihat di sini guys, lihat ini Cardano gua, sorry, Cardano gua ada 24 ya tadi ya. Nah, ini tinggal kita nunggu token Cardano-nya masuk ke wallet kita ya. Nanti akan langsung masuk ke wallet Nami kita. Kalau kita pakai Nami atau yang ada yang pakai Yoro, ada yang pakai Daedalus, terserah sih ya.
Kalau gue nyaman banget pakai Nami. Kita lihat lagi apakah sudah masuk. Belum ya. Cardano kita masih 22 Cardano ya. Tadi udah sempat kepotong V-nya aja. Tinggal nunggu masuk ya. Nah, ini udah ada notifikasinya kalau ini udah sukses ya. Berarti tinggal kita lihat nih guys, apakah sudah masuk Cardano-nya ya. Dan ya, akhirnya bertambah ya. Jadi 198 Cardano ya. Mantap banget. Jadi gua udah cuan berapa persen nih guys? Coba kita cek. Jadi gua menjual di 180 Cardano dan gua beli di harga 67 Cardano ya. Dan ini bukti pembeliannya ya kalau kalian belum tahu. Nah, yang ini ya. Ini bukti pembelian gua saat itu beli yang ini tuh di harga 67 Cardano ya. Nah, kalau kita cek, kita menggunakan kalkulator. Gua terjual kan 180 Cardano ya tadi tuh. Dipotong fee tadi tuh ya kurang lebih tambah fee jual dan beli beli ya 1,8 lah ya atau 1,7 dikurangi 1,7 sama dengan 78 dikurangi gue beli di harga 67 kan ya, jadi gue cuan sekitaran 111,3 Cardano ya dalam kurun waktu 2 hari. Nah, kalau kita cek di CoinMarketCap berapa sekarang harga Cardano? Harga Cardano di 33.680. Maka gua cuan dalam 2 hari yaitu sekitar 3.748.584 ya. Jadi gua cuan 3.750.000-an ya dalam kurun waktu 2 hari. Ya. Jadi begitu guys. Kalian apa udah mengerti gimana cara jual dan belinya? Jadi ini sudah berhasil terjual ya. Jadi buat teman-teman yang mau nanya, silahkan komen aja di kolom komentar di bawah. So, sampai ketemu di video gue selanjutnya. Semoga video kali ini bermanfaat. Salam cuan to the moon, guys, bro, and peace!